Okay, hai. Selamat kembali. Selamat datang ke channel aku. Okay. Untuk video kali ni, aku akan share dengan korang macam mana aku mula start buat bisnes printing dengan bermodalkan hanya bawah RM2,000. Let's go. Aku mula start buat printing tahun 2013. Tahun 2013 permulaan aku buat printing tu disebabkan printing ni kalau ikutkan bukan bisnes awal yang aku buat. Bisnes awal aku buat adalah clothing brand, iaitu Colo Loco brand. Yang brand tu aku buat aku start 2012. So 2013 aku start buat Colo Loco production, iaitu printing production aku lah. Punca dia sebab aku nak saving cost untuk print baju brand sendiri lah kan. So dipendekkan cerita, aku ada dapat offer seorang brother ni. Dia nak jual equipment printing. Masa tu dia nak jual table printing lah, table 6 screen table printing. Dia jual dengan aku dengan harga RM1,200 masa complete set. So aku boleh print baju aku sendiri, print brand barang aku sendiri. And then aku pergi kelas belajar printing untuk 3 kelas aku, kat tak silap aku. Aku pergi belajar. Masa tu aku belajar dengan t-shirt mudah, kat tak silap aku. Aku tak ingat apa nama Abang Syah pun. Okay, and then untuk membuat proses 6 screen printing ni, aku perlukan printer. So printer masa tu aku tak ada lagi. And then aku survey, aku jumpa satu supplier yang jual printer, which is nama dia Fury something like that lah. So, and then aku pergi jumpa and nak beli stiker. Nak beli machine printer tu lah. Printer printer yang aku mula start guna Epson L210. Harga dia RM400 lebih. So, tak ingat berapa harga tepat dia, tapi harga dia lingkungan macam tu lah, RM400 lebih. Masa aku sampai nak pergi beli printer tu, aku sampai kat kedai dia, dia tanya aku, "Boss, you buat apa?" "I beli printer ni untuk buat 6 screen printing." Dia terkejut. "You buat beli printer untuk buat 6 screen printing? Macam mana?" Lepas tu aku explain lah kat dia yang proses untuk 6 screen tu aku nak kena print film untuk buat blog, whatever semualah kan. So dia pun faham lah apa yang aku cakap. And then dia suggest kat aku, "Alang-alang you dah beli printer ni, why not you buat business sticker sekali?" Aku macam tanya dia balik, "Boleh ke buat stiker dengan printer kecil ni? L210 tu saiz dia A4 je, bukan A3. So A4 tu kau bayangkan saiz dia memang kecil lah." Then dia cakap aku, "Boleh lah. So I bagi you sample, you balik, you try print. If you buat stiker tu jadi, you buat lah business stiker." So dia cakap macam tu lah. So aku pun balik pun try lah buat. So jadi, excited lah. So aku start. Masa tu aku tak terlalu fokus dekat buat stiker lah. And then aku punya target aku untuk buat printing production tu sebenarnya untuk screen printing, supaya brand aku aku boleh saving cost untuk buat barang brand aku. And then masuk tahun 2, tak sampai setahun pun sebenarnya, aku buat sikit tu aku rasa macam, buat stiker ni lagi best lah sebenarnya, lagi mudah sebenarnya, tak kerja tak renyah. So start daripada tu, aku punya fokus dah daripada six screen tu dah beralih ke stiker lah. So start daripada tu aku buat stiker, boleh dikatakan 100% fokus aku tu dah beralih kepada stiker lah.
Time tu aku still, aku tak under, apa ni, tak buat full time lagi. Aku still part time. Time tu aku tolong kawan aku kat kedai makan, and at the same time aku buat printing dekat rumah, dekat dalam bilik sebesar, aku rasa dulu aku duduk apartment, bilik tu tak adalah besar, aku rasa dalam 10 kali 10 kaki macam tu je kot. Memang kecil gila. And then time tu pun yang aku ingat lagi, first yang aku beli masa tu meja printing dengan harga RM1,200. Printer Epson L210 dengan harga RM400 lebih. Aku convert ink printer pigment jadi ink printer Epson tu jadi ke pigment ink dalam RM200 lebih. So aku punya modal bawah RM2,000, so aku dah boleh start buat business printing baju. Aku dah start boleh buat business sticker. Time tu everything semua manual. Aku laminate stiker manual, aku potong stiker pun guna gunting. Serius, every bentuk apa semua aku potong guna gunting. Time tu tak ada mesin potong stiker, time tu tak beli plotter. Kenapa? Tak percaya? Baru 2014 aku decide macam aku rasa macam dah penat gila nak potong stiker guna gunting ni, guna tangan kan. So aku baru aku decide untuk beli plotter. Time tu pun aku beli plotter silhouette portrait version 1 baru dengan harga RM700. So time tu lah baru start aku guna mesin untuk potong stiker. And then dalam tempoh 2013 ke 2020 sekarang ni, aku upgrade mesin. Aku tukar ke Silhouette Portrait, aku tukar ke Grab Taxi E-Lite, aku tukar ke Grab Taxi E6000. And then alhamdulillah, daripada 2013 sampai 2019 aku start dekat rumah, aku buat business printing kat rumah. Bulan 10 tahun lepas aku buka kedai sendiri. Itu antara aku rasa achievement aku dalam business printing ni lah. Sebab first thing, aku buat business, aku tak menggunakan loan as a modal. So modal yang aku keluarkan tu semua modal aku, duit aku sendiri lah. So aku saving untuk upgrade machine, untuk tambah tu tambah ni, sampai aku memang bulan 10 tu aku dah rasa aku dah tak boleh nak beroperasi dekat rumah. So aku decide untuk buka kedai. And then 2020 ni kira tahun pertama kedai tu beroperasi lah. Sekarang ni pun tengah PKP, so kedai tu memang tutup. Aku bawa balik 1-2-3 mesin, bawa balik kat rumah, buat kerja kat rumah. Order still masuk even though tak banyak macam sebelum PKP, tapi alhamdulillah everything going well. So ini sahaja sharing aku macam mana aku starting business printing. Aku nak lebih, nak cerita panjang nanti jadi panjang pula video ni kan. So untuk next video aku akan share dekat korang macam mana nak print stiker, macam mana nak buat artwork untuk stiker, macam mana selok-belok printing ni, daripada seat screen printing, sticker printing, digital printing. Aku akan share dekat korang macam
yang aku cakap tadi, aku akan cuba bantu guide macam mana korang nak mulakan bisnes printing. Apa mesin yang korang kena beli, first thing first. Apa target market korang, and then korang kena tahu apa benda yang boleh engkau print dengan satu-satu mesin tu. So untuk video-video akan datang, aku akan share macam mana nak print stiker, macam mana nak print baju, and apa yang kau orang boleh buat dengan mesin printer tu. So tak adalah korang nak start business printing tu kau tak tahu apa yang aku boleh buat dengan mesin ni, apa yang aku boleh print dengan mesin ni. Bukan printer tu semua benda kau boleh print. Dia ada barang-barang dia yang kau boleh print, and then kau kena ada ilmu sikit yang kau kena ambil tahulah everything. Aku nak cerita macam mana pun aku tak tahu. Tapi untuk next video, video-video akan datang, aku akan share macam mana start up business untuk, aku akan suggestkan dekat korang yang ada niat nak mulakan business printing, macam mana nak start up dengan modal sekian-sekian-sekian, yang whatever pun modal lah kan. So jumpa lagi next video. Bye-bye.